kasih, apresiasi kepada atlet-atlet semua. Saudara-saudara telah mencapai puncak yang luar biasa. Jalan ke depan masih terbentang luas, masih banyak anak tangga yang harus kalian lalui. Saya yakin nanti kalian sepak bola bisa juara liga pada saatnya, 2-3 tahun ke depan ya. Saya doakan, termasuk dengan basket. Tapi luar biasa, semuanya bagus. Kita semuanya juara. Oke, sekali lagi Dewa United. Dewa United. Semoga Dewa United bisa menjadi lebih besar lagi, menjadi maju, menjadi sebagai wadah tempat talenta-talenta muda di dalam olahraga maupun basket, maupun e-sport, maupun sepak bola. Menjadi wadah untuk anak-anak tuh bisa lebih berkreasi, berkembang, memunculkan talent-talent barulah di Indonesia. Banyak langkah yang sudah tim-tim lain melangkah duluan, tapi Dewa United dengan 3 tahun sudah mempersiapkan fasilitas sarana-prasarananya dengan luar biasa. Okay, I'm supposed to have fun and everybody come together and support what each organization is doing, you know, like the e-sports, the football clubs, the basketball clubs, you know, just to support each other. And this is what it's about. It's about us coming together as a family and appreciating each other. Jauh lebih baik, lebih berprestasi dan mewujudkan semua impian anak-anak di Indonesia. Buat memperbesar, memperluas lagi bukan hanya di sport tapi di pendidikan juga. Di usia ke-3 tahun ini kita saatnya sudah bisa mulai lebih serius berusaha berjuang untuk meraih prestasi tertinggi. Apalagi di sepak bola kita sudah mulai konsisten bermain dengan cukup baik. Untuk di basket juga di awal musim walaupun masih terlalu dini tapi kita sudah melihat teman-teman bermain dengan hati. Dan hari ini mereka juga cukup kokoh dalam setiap pertandingannya. Kita harapkan terus konsisten dan untuk di e-sport ya tentunya banyak prestasi yang memang mereka sudah raih. Semoga bisa dipertahankan dan dikembangkan lagi seperti itu.